Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Season G Season 6 versi Manhua Part 15 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Wukong yang terbunuh oleh Dewa Kuno guys. Aduh, sayang sekali tokoh utama kita mati lagi ya. Dan Biksu Tong pun saat ini akan menyeberangi Sungai Hitam. Mereka pun tiba-tiba dikagetkan oleh kapal raksasa yang muncul dari dalam air. Dan kini kapal itu sudah terlihat jelas di depan mereka. Biksu Tong pun langsung tahu kalau itu adalah para priduyung Sungai Hitam. Begitupun Pat Kai dan Wu Qing pun tampaknya juga mengenali mereka. Bai Lang yang baru pertama kali melihatnya pun sangat kagum karena ternyata itu adalah kapal duyung. Biksu Tong lanjut mengatakan kalau ia memang mengenalnya dan sekarang mereka bertemu lagi. Sehingga sepertinya itu adalah suatu keberuntungan buat mereka karena kemungkinan besar kapal duyung itu bisa membantu mereka untuk menyeberangi Sungai Hitam. Diceritakan dahulu saat mereka dalam perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci, mereka pun menyeberangi laut hitam dengan kapal yang mereka buat sendiri. Namun mereka pun terombang-ambing di sana selama berbulan-bulan. Akan tetapi untungnya pasukan putri duyung itu menemukan mereka. Hingga akhirnya mereka pun disuruh masuk ke kapal raksasa duyung yang ternyata mereka dibawa ke dalam kerajaan putri duyung. Terlihat di dalamnya ternyata adalah kerajaan yang sangat megah dan sangat bagus yang dipenuhi oleh para wanita cantik dan tak ada satupun pria. Wow, jelas saja itu membuat Pat Kai sangat senang. Dan di situ mereka dijamu dengan sangat baik. Dan di sana para putri duyung pun bercerita kalau salah satu putri dari ratu duyung ada yang memberontak dengan bekerja sama dengan para monster yang akan menyerang istana duyung. Hingga akhirnya Pat Kai dan Wukong membantu masalah tersebut. Dan sebagai hadiahnya mereka membantu untuk menyeberangi lautan hitam ini. Begitulah Pat Kai bercerita. Mendengar cerita itu, Bai Lang pun sangat terkejut bahwa di dalam lautan ada kerajaan yang seperti itu, apalagi dipenuhi oleh para wanita cantik. Akan tetapi, Pat Kai di situ berpesan kalau harus hati-hati menghadapi Ratu Duyung karena dia punya sifat aneh dan arogan. Dia selalu memandang rendah orang lain. Maka dari itu, Pat Kai juga menyarankan agar jangan banyak bicara di depannya. Dan tiba-tiba, muncullah Ratu Duyung di atas kapal. Ratu itu bernama Ratu Safir. Ia pun langsung menyapa Biksu Tong di mana mereka sudah lama tak bertemu, bahkan sudah hampir sekitar 10 tahunan. Terlihat ia pun diikuti oleh para putrinya di belakang. Dia lalu bertanya kepada Tan Sanzang, apakah masalah yang akhir-akhir ini muncul di dalam Sungai Hitam ini, apakah benar-benar ada hubungannya dengan Biksu Tong? Di mana para siluman laut banyak yang keluar menuju daratan, sebagian besar ikan juga menjadi gelisah, dan seluruh kehidupan air menjadi terpengaruh. Biksu Tong pun menjawab kalau sang ratu tak sepenuhnya salah dan pergerakan para makhluk air dan siluman itu memang disebabkan karena kemunculan sang kitab suci. Dan Biksu Tong menjelaskan kalau saat ini mereka dalam perjalanan untuk mengembalikan kitab suci itu ke tempatnya lagi. Sang ratu pun ingin untuk melihat sosok kitab suci itu, tapi Biksu Tong berkata kalau sekarang sang kitab suci sedang dibawa oleh Dewa Kuno ke sisi lain dunia. Untuk itu kami di sini untuk menyusulnya, kata Biksu Tong. Apakah itu Dewa Kuno yang bernama Yuan Zitianzun yang ada di dalam legenda itu, tanya Ratu Duyung. Dan ia menduga kalau tanah longsor dan retakan yang terjadi belum lama ini disebabkan oleh dewa itu, sehingga ia pun tertarik untuk melihat sang dewa legenda itu. Biksu Tong kemudian mengatakan kalau Yuan Zitianzun adalah dewa tirani, dan ia kemudian minta tolong kepada ratu tersebut untuk membantunya pergi ke sisi lain dunia untuk merebut kembali sang sutra itu. Oh, Master Tan Sanzang, kamu tahu kan? Dari dulu kami para putri duyung dan generasi kami tak pernah terlibat perselisihan dengan orang luar, ujar ratu. Dan Biksu Tong pun menjelaskan kalau dunia saat ini sedang hancur dan para duyung tak akan bisa bertahan sendiri karena arwah kegelapan pasti menyerang tempat ini juga. Ratu pun kemudian berkata kalau dulu ia pernah membantu Tan Sanzang sekali dan ia sudah mencobanya, akan tetapi saat itu tak ada hasil sehingga membuat ratu pun kecewa. Mendengar hal itu tampaknya membuat Bai Lang sedikit emosi.
tak ada hasil katamu, lalu kita harus berjuang sendiri. Setidaknya kita telah bekerja keras, tak seperti dirimu yang cuma bicara dengan sangat dingin. Yuan Zi mungkin sudah sampai di sisi pantai ini, dan aku tak tahu apa yang dilakukannya sekarang. Dan jika kau tak buru-buru, maka bantulah kami, teriak Bai Lang memohon. Terlihat para putri dari Ratu Duyung pun setuju untuk membantu mereka, karena menurut mereka Biksu Tong adalah orang yang sangat tulus dan jujur. Di samping itu, mereka hanya membantu menyeberangi sungai ini dan tak harus ikut bertarung melawan Dewa Kuno. Kenapa tidak? Dan melihat para putrinya telah setuju, maka sang ratu pun akhirnya terpaksa menyetujui untuk menolong Biksu Tong sekali lagi untuk menyeberang sungai hitam ini. Dan ia mengatakan kepada Biksu Tong kalau soal Dewa Kuno gak usah terlalu khawatir, karena tidak mudah untuk melewati lautan ini. Dan untuk mencapai sisi lain, usaha apapun yang dilakukan olehnya pasti akan tersesat di Great Black River. Mendengar hal itu membuat Bai Lang agak lega, karena mereka masih mempunyai kesempatan untuk mengejarnya. Dan sang ratu pun memang benar-benar memperhatikan kehidupan bawah laut, sehingga ia pun sangat berharap Biksu Tong kali ini bisa berhasil agar dunia laut menjadi kembali normal lagi. Akan tetapi sang ratu pun meminta satu syarat kepada Tan San Zhang, bahwa aturan perjalanan kali ini Biksu Tong harus berutang cinta kepada sang ratu duyung. Waduh, tak disangka Biksu Tong pun langsung menyanggupi syarat ini, bahwa setelah ia mengembalikan kitab suci, ia akan tinggal di bawah laut bersama sang ratu duyung. Sontak hal itu membuat Wu Jing, Pat Kai, dan Bai Lang pun tertegun atas pengorbanan dari gurunya itu. Sang ratu pun langsung menggunakan kekuatannya untuk segera mengantar rombongan Tan San Zhang pergi ke sisi lain dunia. Seketika terlihat ada beberapa pusaran air yang langsung berdiri tegak dari lautan itu, dan air itu pun langsung mengeras dan membentuk sebuah jembatan yang sangat indah. Ratu Sapir pun langsung menyuruh mereka untuk melewati jembatan dan masuk ke kapalnya. Ia pun juga memberikan restu kepada mereka untuk bisa bergerak dan bernafas dengan bebas di dalam air. Bai Lang pun sangat kagum dengan hal itu, dan mereka pun segera berjalan dengan membawa adik kerbau. Tampak Bai Lang pun sangat gumun dengan jembatan itu, karena ia melihat ada ikan yang hidup di dalam jembatan itu. Biksu Tong pun langsung menyuruh Bai Lang untuk bersikap biasa saja agar tak dianggap katrok oleh para duyung. Bai Lang pun kemudian bertanya kepada gurunya, apakah Tian Zun akan tersesat ketika melewati sungai hitam ini? Biksu Tong pun menjawab kalau ia mungkin akan tersesat, akan tetapi itu tak akan berpengaruh terhadap kekuatannya, guys. Biksu Tong yang melihat bantuan duyung ini, ia pun melihat ada sebuah harapan, dan ia merasa kalau mereka bisa sampai lebih cepat ke sisi lain dunia dibandingkan dengan Tian Zun. Ratu di situ kemudian menjelaskan bahwa jalan di seberang belum akan muncul dan harus menunggu sebentar lagi sampai purnama tiba dan lautan menjadi pasang. Biksu Tong pun ternyata juga mengetahui, dan ia langsung berterima kasih atas bantuan dari sang Ratu Duyung. Ratu di situ menilai kalau Biksu Tong sangatlah beruntung, karena manusia biasa sepertinya bisa keluar masuk ke sisi lain dunia bahkan sampai 2 kali, dan itu merupakan sebuah keajaiban. Ia pun lalu menyuruh salah satu putrinya untuk menjaga sang biksu, karena mereka akan berada di bawah air untuk beberapa saat. Sedangkan ia pun akan beristirahat karena hari ini ia telah menggunakan banyak kekuatan. Di situ Biksu Tong pun tak lupa untuk berterima kasih kepada sang putri duyung, karena mereka telah membantu untuk membujuk sang ratu. Di situ sang putri pun menilai kalau sekarang Biksu Tong sudah terlihat agak tua. Sedangkan putri yang lain pun juga tak henti-henti membicarakan Biksu Tong yang berhati tulus dan ganteng tentunya, guys. Dan terlihat kapal itu pun akan segera menyelam ke dalam air. Biksu Tong pun langsung menyuruh semuanya untuk segera menjaga posisi mereka masing-masing. Bai Lang di situ masih khawatir karena akan menyelam ke dalam air. Biksu Tong pun langsung mengatakan kalau Bai Lang tak perlu khawatir, karena saat ini mereka sudah mendapat restu dari sang ratu, sehingga mereka bisa bebas bernafas di dalam air. Dan tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berteriak, "Tunggu aku!" Sehingga hal itu langsung membuat Biksu Tong dan Bai Lang mencari dari mana suara itu berasal. Akan tetapi Biksu Tong pun tak melihat siapa-siapa, dan ternyata suara itu berasal dari prajurit batu kecil, guys. Ia pun berlari dengan sekuat tenaga agar tak ketinggalan, dan ia pun dengan sekuat tenaga langsung melompat dengan sangat jauh untuk sampai ke kapal besar itu. Tapi ia pun hanya sampai ke dinding kapal, dan ia akan terjatuh ke dalam air. Tapi untung saja Biksu Tong pun dengan cepat langsung menangkapnya, guys.
Biksu Tong pun tak menyangka sang batu kecil itu ternyata masih di sini. Batu kecil pun merasa senang karena bisa bergabung lagi dengan rombongan Biksu Tong. Bai Lang pun di situ langsung bertanya, bukankah sebelumnya ia berada di dalam tubuh Xiaoyu? Dan batu kecil menjawab kalau itu benar, tapi ia pun keluar saat Yihu bertarung melawan Aosui. Dan ia bercerita kalau akhirnya Aosui kalah dan dimakan oleh siluman cacing. Lalu ada burung raksasa yang datang dari langit menyelamatkan Aosui dan membawa Aosui pergi. Pat Kai dan Bai Lang pun heran burung apakah yang telah membawa Aosui itu. Dan Biksu Tong pun mengatakan kalaulah benar yang dikatakan batu kecil, kalau burung itu sangat besar berukuran 10 kaki dan mengaku saudara Aosui, maka dipastikan saat ini Aosui pun aman. Batu kecil pun lanjut bercerita kalau ia tak tahu Aosui dibawa kemana. Dan selanjutnya ia pun pergi untuk mengikuti Yihu yang membawa Xiaoyu. Akan tetapi ia tertinggal karena jalan Yihu terlalu cepat untuknya. Batu kecil pun kemudian bertanya kepada Biksu Tong tentang keadaan Yihu. Dan Biksu Tong menjawab kalau ia sudah mati dan Xiaoyu sekarang dalam keadaan bahaya. Akan tetapi di situ Biksu Tong berjanji akan merebut Xiaoyu kembali. Bai Lang pun juga merasa yakin karena saat ini mereka sudah berkumpul. Pat Kai pun juga mengatakan kalau nanti ia akan menyerang Tianzun dari belakang. Hingga akhirnya mereka semua pun mulai masuk ke dalam air. Bai Lang pun sangat kagum karena ia benar-benar bisa bernafas di dalam air, guys. Kapal itu pun akan membawa mereka ke istana Duyung di bawah laut. Dan sambil menunggu bulan purnama datang, hal ini akan dimanfaatkan Biksu Tong untuk menyusun rencana dan siasat untuk mengalahkan sang dewa kuno. Scene kemudian beralih memperlihatkan alam baka. Tiba-tiba di situ ada sesuatu yang jatuh dari langit alam baka dan hal itu menimbulkan ledakan. Dan dari ledakan tersebut muncul seorang yang ternyata itu adalah Sun Wukong, guys. Ia tak menyangka dia akan kembali ke tempat ini. Wukong pun merasa kalau tempat ini sangat sepi. Itu karena dia sudah membunuh Raja Alam Baka. Tapi tiba-tiba Wukong pun merasa kalau ada seorang yang datang dengan menaiki burung raksasa. Dan orang tersebut sudah pernah muncul di cerita tambahan, yaitu Raja Alam Baka yang baru, guys. Di situ ia mengatakan kalau baru-baru ini banyak arwah pengembara baru yang tiba ke alam baka dan mereka semua terlihat seperti Wukong. Wukong pun langsung terheran-heran dengan orang tersebut karena sebelumnya ia tak pernah melihat orang itu. Wukong pun langsung bertanya, "Siapa kau?" "Iwanyi, dan aku adalah Raja Alam Baka yang baru," jawabnya. Jin kemudian memperlihatkan istana surga. Terlihat di situ para pasukan golem sudah dihancurkan oleh Asura. Dan salah seorang Asura melapor kepada Raja Vemasitrin kalau para pasukan surga telah meninggalkan baju besi mereka dan kabur kembali ke istana surga dan sudah tak ada perlawanan lagi. Raja Vemasitrin pun terkejut mendengarnya karena memang saat ini ia belum serius sama sekali. Kenapa surga jadi selemah ini, ujarnya. Dia mengatakan lagi kalau dulu ia berperang dengan surga bahkan selama ratusan tahun dan surga tak pernah menyerah. Akan tetapi sekarang ia heran kenapa surga sangat mudah sekali dihancurkan. Sungguh tak menyenangkan, katanya. Ia pun lalu menyuruh para pasukannya untuk segera menuju ke istana surga untuk memenggal kepala para dewa surga. Scene kemudian beralih diperlihatkan salah satu anggota jinggang yang sedang berlari dengan terburu-buru ke istana surga. Dengan keadaan panik dia berteriak kalau garis depan prajurit alam surga telah terjatuh dan sekarang Asura akan menyerbu ke dalam surga. Para tetua yang sedang berkumpul di aula itu bertanya-tanya, siapakah itu yang sudah berteriak-teriak tak sopan? Salah satu dari mereka kemudian berkata, bukankah itu anggota 8 jinggang? Dia layak dihukum karena sudah bersikap tak sopan seperti ini. Tetua yang lain pun bertanya, mengapa jinggang yang berada di garis depan itu kembali dan berteriak-teriak seperti ini? Jinggang itu langsung menjelaskan kalau garis depan pasukan surga telah kalah dan mereka semua kabur dari peperangan. Dan saat ini keempat Raja Asura dan pasukannya akan menyerbu ke istana surga. Para tetua pun tampak tak percaya kalau prajurit surga yang tangguh bisa dikalahkan dengan mudah oleh Asura seperti ini. Jinggang itu kemudian mengadu dan kesal kalau kegagalan ini disebabkan karena perintah dari komandan perang yang tak jelas yang mengakibatkan banyak prajurit surga yang terbantai oleh Asura. Dia pun ingin mengadu kepada komandan perang kali ini.
sehingga ia bertanya siapa komandannya. Dan salah satu tetua pun menjawab kalau komandan perang kali ini adalah Dewa Sasin. Maka ia menyuruh untuk bertanya kepada beliau saja. Beralih di pemandian air panas surga, di situ ada beberapa prajurit surga yang sedang berendam untuk memulihkan diri akibat peperangan. Mereka saling mengobrol dan bertanya dari divisi mana saja mereka. Dan mereka menilai kalau perang kali ini sungguh sangat melelahkan. Para prajurit ini kabur karena tak tahan dengan perintah yang tak jelas. Dan hal itu membuat Jenderal Mata Tiga di garis depan tak mampu melawan Asura karena adanya kekacauan informasi. Mereka menyalahkan Dewa Sasin yang perintahnya tak jelas. Dia pun tak ada dalam pertempuran dan tak memberikan petunjuk apapun untuk melawan Asura. Mereka menilai kalau Dewa Sasin sangat tak berkompeten untuk menjadi komandan. Dan tiba-tiba ada yang menyahut pembicaraan mereka, "Tidak penting." Dan ternyata itu adalah Dewa Sasin yang diam-diam juga mandi di situ. Mereka sontak langsung terkejut melihat orang yang dibicarakannya ternyata ada di situ, guys. Dan itu membuat mereka sangat ketakutan. Di situ Dewa Sasin kemudian berkata kepada mereka kalau sebagai prajurit surga harusnya mereka disiplin dan jangan suka ngerasani orang di belakang seperti ini. Apalagi pembicaraan mereka bisa mempengaruhi semangat prajurit yang lain. Dewa Sasin pun langsung berkata kalau ia akan menurunkan pangkat mereka ke level 3 dan ia akan selalu mengingat wajah mereka satu persatu sambil ia bersiap akan mentas dari mandinya. Tiba-tiba salah satu dari mereka pun tak terima. Ia kemudian berkata kalau kekalahan dari peperangan ini memang disebabkan karena kesalahan dari Dewa Sasin. Dan ia memaksa agar Dewa Sasin untuk mengakui kesalahannya tersebut, bukan malah menghukum mereka. Akan tetapi Dewa Sasin pun mencoba untuk tenang dan tetap bersabar dengan ketidaksopanan prajurit tersebut. Dewa Sasin menjelaskan kalau sebagai pemimpin perintahnya tak akan pernah salah. Yang salah adalah mereka yang tidak mengikuti instruksinya dengan baik. Ia pun langsung menurunkan pangkat prajurit itu menjadi level 4, guys. Hal itu membuat prajurit tersebut sangat syok. Ia yang berniat membela diri malah pangkatnya jadi turun satu tingkat lagi. Para prajurit itu pun hanya bisa mengeluh tentang keputusan komandannya itu. Sedangkan Dewa Sasin pun bergegas pergi untuk meninggalkan mereka. Sejak saat ini sudah satu bulan berlangsung peperangan antara Dewa dan Asura. Para prajurit surga di garis depan masih mencoba bertahan dari serangan Asura. Akan tetapi mereka pun sekarang ini sudah merasa sangat tertekan dan memilih untuk kabur meninggalkan peperangan itu. Terlihat Raja Bandi Asura pun tersenyum senang melihat para prajurit surga yang kabur seperti pengecut. Ia menilai kalau Dewa Surga itu tidak berkembang sama sekali dan terlalu santai. Ia merasa sangat konyol melihat para prajurit surga yang kabur itu. Ia pun menertawakan mereka. Apakah istana surga yang megah itu bisa melindungi mereka semua? Dan saat ini ia dan pasukannya pun akan bergegas untuk mengepung dan menghancurkan istana surga. Ia pun segera mengajak para pasukannya untuk segera maju menuju ke istana langit untuk membantai para dewa tanpa ampun. Di sisi lain, Raja Karakanta pun juga menilai surga sekarang sangat lemah dan mungkin itu karena perpecahan yang terjadi di dalamnya. Ia pun sebenarnya malas untuk membantai para dewa yang sudah lemah seperti ini. Tapi mau tak mau, ia pun harus membantai karena para dewa adalah musuhnya. Benteng surga yang sudah sepi dari penjagaan itu pun membuat Asura bisa leluasa untuk masuk menuju istana surga. Ia pun segera memerintahkan pasukan penunggang gagaknya untuk segera maju dan menghancurkan jalan emas yang digunakan para prajurit surga. Dan mereka segera menuju masuk ke istana langit untuk memenggal kepala para dewa surga. Di sisi lain, para tetua dewa surga pun mulai panik karena sebentar lagi para asura saat ini sudah menuju ke istana langit. Mereka pun demo untuk bertemu dengan Kaisar Sitian agar Kaisar mengganti komandan perang. Jenderal Timur pun kemudian menemui para tetua dan meminta untuk tenang karena saat ini Kaisar sedang memikirkan jalan keluar dan tidak bisa diganggu. Terlihat tetua yang berkumis itu pun masih ngotot karena situasinya sudah mendesak sekali. Jenderal Timur pun langsung menenangkan orang itu karena toh mereka saat ini belum kalah. Jenderal Timur pun masih terus menenangkan mereka semuanya. Ia mengatakan kalau surga pasti aman-aman saja. Ia lalu menyuruh semuanya untuk hidup dengan tenang. Memang benar tak ada yang mau kalah dalam perang. Akan tetapi Kaisar Sitian bisa menjamin kalau Asura tak akan bisa menerobos masuk ke dalam istana langit. Dan bersamaan dengan itu, Kaisar Sitian terlihat sedang melakukan ritual dengan pedang emas keadilan surgawinya. Ia pun saat ini hanya bisa mengamati pedangnya karena ia sebenarnya juga khawatir tentang keadaan
keadaan surga saat ini. Terlihat Jenderal Timur pun menghampirinya, lalu ia menyarankan agar sang kaisar menyembunyikan rasa khawatirnya di depan para tetua. Jenderal Timur pun menyampaikan keluhan para tetua agar kaisar mengganti komandan perang. Terus bagaimana nasib Suga nanti? Tanya kaisar. Jenderal Timur pun lalu menjawab kalau masa depan itu tak ada yang tahu. Di situ Kaisar Sitian pun tampaknya mulai meragukan takdir surga di tangan Dewa Sasin. Tapi Jenderal Timur meyakinkan kalau Kaisar Sitian harus percaya terhadap pilihannya, karena saat ini tak ada dewa lain yang bisa mengungguli Dewa Sasin, guys. Kaisar Sitian pun berterima kasih kepada jenderal yang sekaligus sahabatnya itu. Tapi sang kaisar pun saat ini menjadi meragukan dirinya setelah tahu Dewa Surga kalah dalam peperangan. Tetapi Jenderal Timur pun terus saja meyakinkan sang kaisar. Lalu Sitian pun bertanya kepada Jenderal Timur mengenai pendapatnya tentang surga. Jenderal Timur pun menjawab kalau surga hanyalah tempat berkumpulnya para dewa yang bertugas untuk menjaga perdamaian dunia. Mendengar hal itu, sang kaisar pun kemudian menjelaskan kalau sang kaisar harusnya mengulurkan tangannya mengajak para asura untuk berdamai, karena dengan hal itu maka akan bisa mengakhiri peperangan ini. Jenderal Timur pun merasa kalau cara itu didengar oleh para tetua surga, maka mereka pasti akan marah dan tak setuju karena mereka sangat gengsi jika mengalah kepada asura. Akan tetapi sang kaisar pun mencoba untuk tetap tenang karena mereka sudah ditahan untuk tak masuk ke ruangan ini, sehingga mereka tak akan mengetahui rencana ini. Hingga kemudian Jenderal Timur pun mengajak sang kaisar untuk bermain catur supaya sang kaisar bisa lebih tenang, guys. Scene kemudian beralih memperlihatkan Dewa Sasin yang lagi santai di ruangannya. Tampak ia sedang menikmati teh yang dibuat oleh Ziwei. Ia pun memuji kemampuan Ziwei yang telah meningkat dalam meracik teh, dan rasa teh ini sangatlah enak, katanya. Dan tiba-tiba datanglah Dewa Sanian si mata tiga yang tiba-tiba nyelonong masuk. Ia terlihat agak kesal dan kemudian langsung menyuruh Dewa Sasin untuk mengatakan sesuatu atas hal yang terjadi dalam peperangan kali ini. Sasin pun dengan tenang segera menyuruh Dewa Sanian untuk duduk terlebih dahulu dan menikmati secangkir teh bersamanya. Setelah ia duduk, Dewa Sanian pun langsung berkata kalau belum pernah terjadi sepanjang sejarah dewa kalah perang seperti ini, bahkan membiarkan musuh untuk masuk ke dalam istana surga. Iya, aku tahu, jawab Dewa Sasin dengan santainya. Tentu saja jawaban tersebut membuat Dewa Sanian bingung dengan jalan pikiran Sasin Guanyin saat ini, karena hal tersebut akan membuatnya dibenci oleh seluruh Dewa Surga. Dewa Mata Tiga kemudian berkata lagi kalau sekarang ini Jenderal Barat telah kalah dari Raja Karakanta, dan ia juga menyuruh Kaisar Sitian untuk mencopot Dewa Sasin dari komandan perang. Dan para prajurit surga pun tak puas dengan kepemimpinan Dewa Sasin, sehingga saat ini mereka tak bisa diarahkan. Aku paham, jawab Sasin dengan santainya. Dewa Sanian pun mengingatkan lagi kepada Dewa Sasin kalau kekalahan prajurit surga adalah tanggung jawab dari Dewa Sasin. Kamu sebenarnya juga kecewa dan kasihan padaku, kan? Hanya saja kamu tak mau bicara, ujar Dewa Sasin. Mendengar hal itu, Dewa Sanian pun langsung mengambil tombaknya dan berpamitan untuk pergi ke garis depan. Dewa Sasin pun berpesan kepada Dewa Sanian agar hati-hati, dan terlihat Dewa Sanian pun menengok ke arah Dewa Sasin dan menyuruh agar Sasin Guanyin cepat menyelesaikan hal apapun yang ia rencanakan sesegera mungkin. Siap, Masih, jawab Dewa Sasin dengan santai. Entah apa ya kira-kira rencana dari Dewa Sasin sebenarnya. Kita beralih ke penjelasan sebentar ya, guys. Sebenarnya dahulu kala, asura dan dewa hidup bersama di istana surga. Lalu terjadi suatu hal yang membuat asura memberontak, hingga akhirnya diusir dari istana surga. Dan sejak saat itu asura pun tak pernah kembali ke surga. Dan sekarang ini asura berniat akan pulang ke rumahnya. Tapi bukan karena merindukan tempat itu, akan tetapi mereka ingin menghancurkan rumah masa lalunya, guys. Dan terlihat saat ini Raja Gila dengan naga tunggangannya telah sampai ke istana surga sendirian dan turun dari naganya tepat di depan gerbang istana surga. Lalu ia pun berjalan maju dengan membawa pedang legendaris yang telah membunuh banyak nyawa itu. Dan terlihat ia pun sudah disambut oleh puluhan prajurit surga dengan persenjataan lengkap yang siap untuk menghadang sang raja asura terkuat itu. Dengan mata yang menyala biru dan tatapan yang tajam, seolah Raja Gila pun saat ini sudah siap untuk membantai para dewa sendirian. Dan apakah sebenarnya yang akan dilakukan Raja Gila itu sendirian tanpa pasukannya itu? Dan apakah sebenarnya yang direncanakan oleh Dewa Sasin saat ini?
dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.